Kecelakaan antara bus dan truk pengangkut jagung terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa, namun terjadi kemacetan panjang akibat badan bus terguling menutupi jalan. Situasi kecelakaan ini, kecelakaan lalu lintas. Seperti inilah kondisi bus Damri yang kecelakaan dengan truk pengangkut jagung di persimpangan Manhattan Jalan Gatot Subroto Medan Sumatera Utara. Bus dan truk melaju dari arah berlawanan. Bagian depan truk menabrak bagian samping sebelah kiri bus Damri hingga kedua sopir tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Akibat kecelakaan ini bus terguling dan menutupi seluruh badan jalan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua kendaraan. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara perkara ini masih kita lakukan penyelidikan. Itu Damri kabarnya mengarah dari mana dan truknya mengarah dari mana? Jadi itu sementara belum kita pastikan, masih kita cari saksi, begitu juga dengan kedua pengemudi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun pengemudi bus dan truk luka ringan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.